Sebagai gantinya, orang tua perlu melihat teknologi dan internet sebagai taman bermain digital. Sama seperti para orang tua yang tidak akan membiarkan anak-anak pergi ke taman sendirian. Hal yang sama berlaku untuk teknologi dan internet. Orang tua perlu memastikan bahwa anak-anak menggunakan alat-alat ini dengan aman dan bertanggung jawab. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu anak agar melek secara digital. Izinkan mereka bereksperimen. Beberapa teknologi tampak menakutkan dan membingungkan bagi sebagian orang tua. Cobalah untuk memberikan izin kepada anak untuk bereksperimen menggunakan media online, terutama ketika mereka berada di bawah pengawasan. Mengharapkan anak-anak mengetahui cara mengelola media sosial dengan baik dan realistis jika mereka belum pernah menggunakannya. Ajarkan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Etika digital adalah salah satu keterampilan terpenting yang dapat diajarkan kepada anak-anak. Pastikan mereka tidak hanya memahami aturan daring dan pedoman keselamatan. Secara umum, anak-anak harus memperlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan. Terlebih lagi, unggahan dan foto mereka harus positif dan sesuai. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari tindakan cyberbullying atau kejahatan online lainnya. Pastikan mengetahui hak mereka dan menghormati hak orang lain. Anak-anak berhak merasa aman saat menggunakan media online. Jika seseorang menindas mereka atau melecehkan mereka dengan cara tertentu, mereka harus memberitahu orang dewasa. Cobalah untuk mengajarkan anak beberapa pedoman umum tentang cara menangani cyberbullying jika mereka mengalaminya. Ajari mereka cara tetap aman saat online. Jangan pernah mengizinkan anak-anak menggunakan media online tanpa terlebih dahulu berbicara tentang keamanan online. Tetapkan beberapa pedoman umum untuk melindungi anak-anak dari cyberbullying dan diskusikan seluk-beluk media sosial. Penting juga untuk mengikuti pedoman usia akun daring yang ingin dibuat. Tujuan mengajarkan pengetahuan tentang digital pada anak adalah untuk memberdayakan anak dengan keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk mengarahkan perkembangan teknologi saat ini.